secara umum kalau kemampuan literasi dan numerasi Indonesia kalau dihitung secara average, ya memang banyak PR kita, banyak yang harus ditingkatkan. Tapi kalau berbicara Indonesia, kita kan skalanya luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau selalu mengatakan tentang average, itu memang kurang adil. Ada anak-anak yang sangat potensial, literasi numerasinya sangat baik, tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak sekali anak-anak yang masih harus ditingkatkan di tingkat literasi dan numerasinya. Baik itu literasi numerasi dasar, maupun literasi numerasi untuk life skill kompetensi. Itu yang menjadi PR besar kita. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan literasi dasar sehingga mereka memiliki life skill kompetensi untuk mereka bisa mandiri sebagai individu, sebagai warga negara.